leopard yang ganas meluncur melalui rimbunan rumput dengan cekatan. Satu mangsa didapat, namun dia ingin yang lebih besar. Salah satu babi hutan yang pemberani menabrak dan menghantam leopard. Dan inilah pertarungan leopard dengan babi hutan. Leopard dengan lincahnya meluncur ke depan, mencoba meraih babi hutan yang kuat. Babi hutan dengan tanduk tajamnya menghadang serangan leopard. Terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Di tengah dedaunan dan cahaya matahari yang remang-remang, keduanya saling menggigit dan menyerang dengan garis cakar yang mematikan. Tidak ada yang ingin mengalah. Setelah pertempuran yang panjang, leopard berhasil menguasai babi hutan dengan cakarnya yang tajam, dan babi hutan berhasil melukai leopard dengan tanduknya. Keduanya pun tidak ada yang keluar sebagai pemenang.